Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku ketua pelaksana dari program kerja Pesakustik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat melaksanakan program kerja ini dengan sehat dan dengan kondisi yang baik. Meskipun acara ini dilaksanakan melalui virtual karena kita sedang mengalami musibah pandemi ya teman-teman. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Himpunan Teknik Desain dan Manufaktur, karena dengan isinya kita dapat menjalankan program kerja ini pada periode ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan panitia dan semuanya yang terlibat menyukseskan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga saat ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton serangkaian video pada acara Pesakustik ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan melalui video-video itu teman-teman dapat lebih dalam lagi mengenal tentang komunitas-komunitas yang ada di Himpunan Teknik Desain dan Manufaktur. Dari segi kegiatan yang dilakukan, karya-karya yang dihasilkan, dan apapun itu yang berkaitan dengan komunitas, saya harapkan teman-teman lebih dalam lagi mengenalnya. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam acara Pesakustik periode ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harapkan teman-teman dapat menikmati apa yang sudah dipersiapkan oleh panitia dan semua rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Putra dari Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sampai saat ini, dan juga alhamdulillah atas nikmat interaksi yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berinteraksi, menjalin hubungan silaturahmi kepada sesama walaupun dalam kondisi pandemi dan segala kekurangannya ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Divisi Kepemudaan Kreatif dan juga Ketua Divisi Kepemudaan Kreatif yang telah mensukseskan acara Pesta Akustik ini dalam periode Sembagia Rutawa. Kemudian marilah teman-teman kita luangkan waktu sejenak untuk belajar lagi tentang komunitas yang ada di Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur Kabinet Sembagia Rutawa ini. Dapat kita ketahui bahasanya, komunitas yang ada ini berfungsi untuk meningkatkan skill dan minat bakat di dalam bidang passion komunitas-komunitas itu sendiri. Contohnya pada Tinta Emas itu adalah pengembangan skill dan minat bakat pada profesi gambar lukis maupun gambar grafis. Kemudian ada juga dance atau tari yang berfungsi untuk mengembangkan skill dari olah gerak tubuh. Dan sampai ada RC Boot atau siluman yang berfungsi untuk membuat prototype yang nantinya akan dilombakan dalam RC Boat atau race kapal seperti itu. Nah, mari teman-teman kita belajar lebih lanjut. Mari simak videonya, pasti seru. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga rekan-rekan sehat di daerah masing-masing. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.